Jualan barangan keperluan pada harga yang jauh lebih rendah berbanding harga pasaran dan peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor. Itu antara yang ditawarkan sepanjang Expo Muafakat Kedah Anjuran Kerajaan Negeri Kedah di perkarangan Stadium Darul Aman bermula 24 Februari hingga 3 Mac ini. Expo terbesar pernah diadakan di Kedah itu dijangka menarik kedatangan lebih 400,000 pengunjung khususnya dari utara tanah air. Pengerusi Jawatankuasa Indo Expo Muafakat Kedah Datuk Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail berkata, Expo yang julung kali diadakan itu akan melibatkan 199 agensi dan jabatan, 15 acara utama, 119 acara sampingan dan 20 kluster. Antaranya kluster pameran diraja, keuangan dan generasi muda. Saya ingin menjemput dan menyarankan seluruh rakyat penduduk negeri Kedah ini, datanglah beramai-ramai. Kalau tidak, kita akan menyesal nanti. Nanti kawan-kawan balik bercerita, Expo dah habis dah. Kita nak pergi pun 3 bulan Mac dah selesai dan kita menyesal. Sebab inilah Expo yang terbesar dan terbaik yang pernah Kerajaan Negeri Kedah anjurkan sepanjang sejarah Negeri Kedah inilah, insyaAllah. Bercakap kepada RTM di Alustar, beliau berkata pelbagai hadiah termasuk kereta bakal menanti pengunjung bertuah. Selain pameran, aktiviti dan program menarik turut disediakan termasuk Taman Buaya dan Ular, persembahan artis dan peluang bertemu angkasawan pertama negara, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar.